pinter, tapi Allah menyuruh kita untuk belajar yang berkaitan dengan bibah. Jadi penghafal Quran itu suka dijadikan buah bibir sama orang itu. Gak boleh. Hadiratul mukarramin, para asatidzah, para hujjah, wa ta'lim majelis ta'lim al-maraton sholihah, Ibu Ketua RT 03, kita doakan beliau semua panjang umur, kesehatan jasmani dan rohaninya, kuatkan iman Islamnya, please ikhlas memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Amin. Khusus Saiful Bait, Ibu Tum, keluarga beliau dan kita semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, dapat kabar semua ya? Bahwa istrinya Habib Rizik wafat ya. Amin. Ya. Ya, semoga marhumah diterima manisannya dan ada penerus-penerusnya lagi nanti. Baik, kita taklim sebentar. Karena Allah itu tidak menyuruh kita untuk pinter, tapi Allah menyuruh kita untuk belajar. Kita akan lihat satu keterangan dari kitab Minhajul Abidin yang berkaitan dengan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, sungguh kami telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Lailatul Isra bi ra'aitu binnar aw man yaquluna jifa faqultu ya jibril man haula qala haula allazina yaquluna luhuman nas. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda pada malam Isra, ketika beliau diisrakan. Ini kan di bulan Rajab nih. Semoga ibu-ibu bisa puasa semua ya. Amin. Beliau melihat sekelompok orang finar di dalam neraka. Kauman yang sedang memakan yakuluna, memakan al-jifah. Apa jifah itu? Al-jifah. Jifah itu bangkai. Rasul bingung, kok lihat ada orang makan bangkai orang juga. Sehingga beliau bertanya ke malaikat Jibril, "Fakultu ya Jibril, wahai Jibril, man haulai, siapakah mereka itu?" Qala, kemudian Jibril berkata menjawab pertanyaan Nabi, "Haulai allazina, mereka itu adalah orang-orang yaquluna luhuman nas, yang memakan daging-daging manusia." Siapa itu? Penggibah. Jadi gibah itu luar biasa. Dalam satu hadis lain, Rasul bersabda kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, "Iqta' lisanaka an hamalatil Qur'an wa tullabil ilmi wa la tumazziqi nas bi lisanika fa tumazziqa kilabun nar." Rasul memberikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal yang hakikatnya kepada kita semua. Rasul menyatakan, potong ya Mu'adz lisanmu. Jadi bukan suruh dipotong pakai gunting, bukan. Artinya diam kamu. Tutup mulutmu. Mengenal apa? Mengenai an-amalatil Qur'an. Jangan suka ngomongin penghafal Qur'an. Jadi penghafal Qur'an itu suka dijadikan buah bibir sama orang itu. Gak boleh ya. Makanya kalau orang tua yang sudah punya anak hafal Qur'an, udah gak usah ngapa-ngapain, tidur aja udah. Gak usah sholat, gak usah ngaji. Kenapa? Udah ditanggung anaknya semua itu. Katanya ibu yang anaknya hafal Quran, udah gak usah ngaji, di rumah aja. Udah ditanggung anak.
Apalagi yang punya anak banyak, setiap napas anak itu pahala buat orang tua. Orang tua kita dulu punya anak banyak, nggak pada khawatir ya, butuh miran ya. Ini bogini berapa anak yang bogini? Oh lah, nggak ada yang khawatir. Nah, dewe seluruh ismu mekono lebih. Karena setiap napas yang ditarik oleh anak dan doa itu pahala buat orang tua. Udah kita orang tua udah nggak sama apa ngapain, jaga mulut aja. Us menemui. Apakah ibu dulu sama orang tua dikhawatirin nanti kamu gede jadi apa? Kenapa? Karena orang tua kita itu keyakinannya luar biasa. Kita zaman sekarang ini keyakinannya kurang. Yang ada was-was terus, yang ada khawatir. Akhirnya apa? Tidak pernah merasakan syukur dari nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Yang ada kurang aja. Yang dicari yang belum dikasih aja. Ibu, sekarang begini. Semisal nih, ada orang punya mobil bagus, ya, tapi kakinya nggak punya kaki dia satu. Ibu pengen mobil, mau nggak kaki ibu ditukar sebelah? Bohot, untung aja kagak mau gue. Udah diganti sama bohot. Artinya bahwa yang Allah berikan di kita ini lebih daripada materi-materi dunia, betul nggak? Kita disambung lagi udah buntung. Makanya syukuri apa yang sudah diberikan, sabar dari apa yang belum ada. Jangan suka ngomongin nikmat orang, apalagi nikmat sendiri. Jangan ibu ceritakan nikmat ibu kepada teman ibu. Kenapa? Pasti ada yang dengki nanti. Kenikmatan-kenikmatan kita, enak-enaknya kita, jangan lagi enaknya kita, enggak enaknya kita ceritain orang aja, jadi dengki orang, jadi gibah orang. Makanya Rasul menyampaikan kepada Mu'az, potong lidahmu Mu'az, dalam artian diam kamu, jangan kamu ngomongin pembaca Quran. Satu. Ya. Kemudian jangan kau gawatulah bil ilmi, jangan engkau suka ngomongin orang menuntut ilmu. Ngomongin orang yang menuntut ilmu aja nggak boleh, apalagi ngomongin orang di tempat taklim, itu lebih nggak boleh. Ya, udah kalau ada orang taklim, alhamdulillah ya Allah, kapan saya bisa kayak aja gitu. Sebab setiap orang yang keluar dari rumah untuk taklim, kaki kanannya Allah angkat derajatnya, kaki kirinya Allah ampuni dosanya. Tadi yang paling jauh siapa sih? Itu kan Bu Yudi, Bu Yudi ya. Ya. Oh dia kan pakai motor, udah kita sekarang ditangani kan. Ban depannya untuk ngangkat derajat, ban belakangnya untuk ngampunin dosa. Udah begitu, betul nggak? Yang paling dekat siapa yang paling dekat? Puter dulu. Jangan ngomongin penghafal Quran. Ibu kan terus nih, one day one juice, betul nggak? Jangan suka ngomongin, bu pulang kok belum? One week, one juice. Masih alhamdulillah, ya? Itu juga susah ngetornya. Alhamdulillah. Yang penting mau baca Quran, karena mata nanti yang bersaksi. Mata, banyakkan mana? Baca WA, lihat YouTube, atau baca Quran. Baca novel tiga-tiganya ke YouTube sambil baca Quran. Novel Bizu. Alhamdulillah. Jadi kita melihat yang baiknya aja. Kalau kita bisa melihat yang baik kepada orang, enak kita itu. Berarti hati kita isinya kebaikan. Itu juga. Kalau orang sudah mengenal dirinya, dia akan sibuk memperbaiki kejelekan dirinya. Dia nggak ada waktu lagi untuk mencari kejelekan orang. Ini setiap yang kita di mana injak tanah di situ akan bersaksi. Oh, makanya ada anjuran kalau lagi di masjid sholat tuh keliling nanti, sholat sunnah dari sini pindah sini, benar nggak? Itu karena setiap jengkal tanah yang kita injak untuk beraktivitas akan memberikan saksi. Nah nanti yang setiap hari Jumat menyiapkan makanan untuk Jumber, itu rumah Bulura bersaksi. Siapa aja yang duduk di situ, yang ngebungkusin, yang nyuburin garam, yang nyobain, ya kan?
yang diam-diam ngambil bawa pulang itu. Gak ada itu, nggak ada. Gak ada itu, mau bercanda doang itu. Baru bawa itu nanti. Omong, tanah sini tanah. Kamu tanah yang di mana nih? Itu yang di Elok. Eloknya di blok apa? E6, nomor berapa? 41. 41 kan diimpit sama 39 dan 43. Nah, itu dia bersaksi tuh yang 41. Ditanyain yang 39. Benar enggak? Benar. 43 tanyain. Benar. Udah. Ibu, enggak usah capek-capek. Malaikat langsung yang membela kepada Allah. Ya Allah, Bu Fulana, setiap hari Jumat di hari yang begitu keagungkan selalu menyiapkan makanan untuk orang selesai Jumat. Bahkan kemarin saya lihat ada ibu yang kecil sedikit itu, hanya tegas tuh. Sebagian kesana. Adam saya lihat tuh kemarin itu kan. Oh, Adam pindah anak-anak ke sebelah sana. Di CCPTS-nya kelihatan itu. Ada ibu yang gitu. Saya bilang nih, ibu kecil-kecil tegas juga nih. Bila. Jadi dibagi dua ya. Masya Allah. Itu pahala itu. Jangan dikira enggak pahala ya. Jadi buat mendapatkan pahala dari Allah mah gampang. Tetapi untuk jadi hilang pahala pun mudah. Kenapa? Ketika lisan kita tidak jaga dengan tidak membicarakan orang. Oh. Jadi paham Rasul sampaikan, jangan kamu ngomongin mencari ilmu, biarin aja. Mau ngomongin apa lagi sih? Tapi emang kadang-kadang kita susah juga ibu ya, manusiawi sih. Tapi makanya lawan. Kalau nggak kita lawan, gak boleh berarti. Ya udah kebawa angin nih, mana ini ya? Merem sih ngajinya. Ya Allah ya Rabbi, masya Allah. Jadi paham bahwa akan dibakar sebagaimana api yang membakar kayu bakar yang kering habis. Makanya kita tidak boleh untuk membicarakan kejelekan orang. Kalau kebaikan orang boleh jadi itu. Pak, bagaimana kalau orang itu yang jelek dengan niat tidak membicarakan kejelekan tapi untuk menjadikan pelajaran, boleh. Karena Al-Quran banyak menceritakan Fir'aun. Apakah itu ghibah? Tidak. Fir'aun dibicarakan, Haman dibicarakan, kemudian Korun dibicarakan, enggak jadi masalah. Cuma kita harus paham bahwa Al-Quran itu susunan surat per suratnya sudah hebat. Pertama dibacanya Al-Fatihah pembuka, yang kedua Al-Baqarah itu artinya apa tuh? Sapi. Sapi apa tuh? Betina. Sapi perempuan kan produktif perempuan mah. Beranak terus, dan sapi itu kan sumber protein, betul nggak? Protein kan ada dua, protein nabati hewani. Banyak makan daging sapi itu akan lebih bagus berpikir daripada banyak karbo. Kalau Indonesia mah ngebanyakin karbo, negara yang paling banyak menghasilkan karbo itu nggak ada negara itu maju. Tapi negara yang menghasilkan protein maju, Australia menghasilkan sapi banyak. Selandia Baru setiap tahun mengirim domba untuk jamaah haji yang dijadikan korban. Negara-negara penghasil protein itu kaya. Amerika menghasilkan protein dari nabati, dari kedelai, kaya. Indonesia ini. Makanya nanti habis Al-Baqarah nanti naik surat ketiga Ali Imran. Kalau keluarga itu sudah sering dan banyak makannya protein, maka akan jadi keluarga-keluarga yang tangguh. Ali Imran itu luar biasa, keluarga Imran banyak menghasilkan Nabi dan Rasul. Salah satunya ibu Nabi Isa alaihissalam, Maria bin Imran. Nanti Nabi Isa bersepupuan dengan Nabi Yahya. Kalau keluarganya udah hebat, kenapa bisa ada keluarga hebat? Naik ke surat keempat, Anisa itu ibu. Jadi keluarga kalau hebat tergantung ngajinya. Paham? Nanti dari Anisa naik kepada Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu artinya apa? Hidangan, makanan, ibu-ibu pinter masak. Lu ngajinya harus pakai rumus kutak-atik, gak pakai rumus kutak-atik, masya Allah. Ya. Jadi jelas sampai Al-Ma'idah dulu ya. Nanti kamu masuk kepada Al-Anfal, terus nanti kepada
kepada surat yang ke-9 atau ada apa di balik itu. Semoga panjang umur semua, diberikan sehat jasmani dan rohani. Kurang lebih pengajian 8 pertemuan lagi, karena sudah rojab, nanti Syakban, Ramadan. Informasi ada buhar nggak buhar? Gak ada ya? Oh mungkin Bu Ajali ini saja deh. Saya kan kemarin ikut konferensi masjid se-Jabodetabek. Itu membahas tentang ekonomi umat Islam. Jadi yang ditakutkan musuh Islam itu bukan yang sholat subuhnya seperti sholat Jumat, bukan. Di Masjid Haram itu, Masjid Nabawi, setiap hari subuhan lebih daripada Jumatan, betul nggak? Yang mereka takutkan kalau ekonomi umat ini sudah bangkit. Nah, salah satu peluangnya bangkitnya ekonomi Islam ketika menjelang Idul Kurban. Di Indonesia ini 235 juta penduduk yang muslim mayoritas, yang baru berkorban hanya baru 5 juta. 5 juta orang itu kurang lebih terhimpun dana kurang lebih 8 triliun. Kalau itu bisa diputar sebelum daripada Idul Adha, maka ekonomi umat akan tampak. Nah, kemarin saya mendapatkan pencerahan yang pertama dari Ketua Masjid Jogokarian, itu Ustaz Jazi, beliau didatangkan dari Jogja, memberikan kepada kita ilmu bagaimana masjid itu tetap nol saldonya dengan tidak mengurangi aktivitas dan kegiatan masjid yang luar biasa. Nah, jadi kemarin juga disampaikan ada nabung kurban. Kalau nanti ibu search ke Google, ada nanti nabungkurban.com, itu mereka memberikan dan menyiapkan hewan kurban yang luar biasa, yang selama kita menjelang nanti Idul Adha dari bulan sekarang ini, dengan memberikan uang muka 5 juta rupiah, nanti uang itu dia putar untuk ekonomi umat, sampai nanti menjelang hari H baru dilunasi, H-1 kambing sapinya akan dikirim. Mereka menyatakan per kilogram hidupnya 68.000. Jadi kalau saya melihat kemarin dan saya hitung-hitung, ternyata jauh lebih murah daripada yang selama ini ibu-ibu pun. Minimal kita berapa satu orang? 3 jutaan ya? 3 juta setengah. Oh, 33. Itu kalau 33 ibu bisa mendapatkan sapi kurang lebih yang beratnya 350 kilo. Kayak apa tuh 350 kilo? Kalau kemarin saya lihat di sini tidak ada yang sampai lebih dari 300. Nah, ini jadi pemirikan saja, nanti coba bisa diskusikan bagi para calon modohi yang akan berkorban, bisa dihimpun dari sekarang, nanti saya forward ke WA istri saya, nanti biar saya forward ke pengajian kumpulan ibu-ibu ya. Silakan saja dipelajari, saya nggak maksa, cuma kita melihat nanti bahwa umat Islam di negeri ini ingin menjadikan dan bangkitnya ekonomi umat. Karena yang ditakutkan musuh Islam itu ketika ekonomi Islam telah bangkit, ini luar biasa. Ya, kita bisa mengalahkan negara-negara yang selama ini menindas negara Islam. Jadi itu saja, dan saya akan terus memberikan dan mengajak pengurus DKM masjid kita untuk membentuk link dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan manajerial daripada masjid, supaya masjid kita ke depan lebih bagus lagi. Karena Jogokarian itu sudah bisa memberikan kontribusi dari uang kas kepada jamaah yang sakit, jamaah yang memerlukan modal usaha. Jadi uang dari jariah masyarakat itu diputar supaya pahalanya keluar terus, bukan disimpan. Ketika uang itu disimpan, pahala nggak jalan. Ya. Jadi insya Allah pelan-pelan, semoga makin ke depan, masjid kita semakin baik. Ya. Kemakmuran dalam ibadahnya pun di dalam memberikan kesejahteraan kepada jamaah di sekitar masjid. Karena beda jamaah masjid dengan jamaah sholat, beda. Imam masjid dengan imam sholat, beda. Yang kita baru punya di sini jamaah sholat, habis sholat bubar. Betul nggak? Yang kita punya di sini imam sholat, habis sholat imam pulang duluan. Kalau kata pemimpin daripada Masjid Jogokarian Jogja, imam masjid itu pulang paling belakangan. Dia melihat di dalam masjid kalau masih ada jamaah yang sendirian dalam, masih nangis, itu dideketin tuh. Ditanya ada masalah apa, oh masalah keuangan, bendahara dipanggil nanti untuk bisa membantu solusi dari jamaah itu kan cakep gitu. Ya. Jadi semoga masjid kita bisa seperti itu ke depannya, tentunya dengan peran serta kita semua sebagai jamaah. Wallahualam bishawab. Saya mohon maaf lahir batin. Kita doa dari majlis malam hari ini.
Ini malam ini banyak haul ini ya. Di sini nanti di RT 5, Masya Allah ya. Semoga kita semua bisa wafat dalam husnul khotimah. Amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saya, Pak Tumiran, suami ibu semua Allah jadikan menjadi suami yang soleh. Amin. Istri saya, Bu Tumiran, ibu semua Allah jadikan menjadi istri yang solehah. Anak keturunan kita Allah jadikan menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Allah berikan kesungguhan kepada putra-putri kita dalam menuntut ilmu sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah, penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, kita mohon kepada Allah untuk Allah sembuhkan sakitnya dan jadikan sakitnya sebagai penggempur dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia, wabil khusus almarhumah Boginam, Allah ampuni segala salah dan dosanya, diterima iman Islamnya, lapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, dan menjadikan kuburnya bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kita memohon kepada Allah, Allah panjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, dan kita ditakdirkan menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berdoa, Allah berikan kemudahan, kelancaran, perlindungan dan keamanan kepada kita semua di dalam kita merenovasi masjid yang kita cintai, dan Allah wujudkan masjid yang kita cita-citakan, dan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus kita doakan umat muslim di lingkungan kita ini menjadi umat muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid Jami Binal Ummah, yang terus memakmurkan taklim-taklim di lingkungan kita, sehingga kita bisa hidup bermasyarakat, bertetangga, dapat saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita. Hilangkan perselisihan di antara kita sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayangnya. Pada akhirnya terus kita memohon, Allah jadikan lingkungan kita ini lingkungan yang baldatun thayyibatun radhun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana min dhanbina ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana la tujzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar al-aziz waghfir ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiy sayyidina Muhammad nabiyyu ummi wa ala alihi wa sahbihi sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian ibu-ibu semua, lupa saya satu lagi. Kalau yang berkorban dari nabung korban tadi, setiap jiwa yang dikorban mendapat voucher umroh 1 juta. Jadi kalau kita 7 orang, berarti 7 juta itu setiap orang itu satu. Itu dapat dari travel biro yang di Cengkareng yang kemarin menjadi sponsor salah satunya. Saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Hendra yang sudah memimpin taklim pada malam hari ini, dan terima kasih atas segala nasihatnya untuk kita semua. Semoga dapat kita laksanakan amanat atau pesan-pesannya. Kita akhiri taklim pada malam hari ini dengan membaca lafadz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih.